Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Samuel, masih di channel kita Well Drift Gaming. Video kali ini gue pengen sedikit ngebahas tentang pet untuk ROX. Jadi ya sebetulnya gue belum terlalu menguasai sekali tentang pet ini, tetapi ada beberapa hal yang ya bisa jadi hal yang berguna buat kalian ya. Jadi untuk pet sendiri ini kan bisa teman-teman pakai kapan ya, maksudnya kalau kalian butuh buat PvP kalian pakai apa gitulah ya. Nah sebenarnya kan pet ini itu bisa di train, bisa di advance, ini bisa di evolve segala macam. Tapi buat menuju ke evolve ini kalian butuh requirement ya. Jadi yang wajib teman-teman lakukan itu adalah meningkatkan level petnya dan juga melakukan advance ininya ya. Jadi ketika poin ini tuh udah mencapai, ini kan sekarang 33/48 ya, kalau udah sampai 48/48 dia bakal nambah di bintang 1 gitu kan ya, dan seterusnya sampai bintang 5 kemudian baru bisa di evolve ya. Nah sekarang buat kumpulin barang-barang ini ya, yang notabene bisa dibilang ini cukup ya mahal ya, lumayan ya. Kalau misalkan teman-teman itu pakai kristal pribadi itu lumayan banget ya, ini aja satunya udah 5000 ya, belum yang kedua, belum yang ketiga gitulah ya. Nah tapi buat mencapai kedua dan ketiga itu kita butuh yang satu dulu ya, setidaknya buat nambah-nambahin advance bintang pertamanya kita lah ya guys ya. Terus gimana bang caranya supaya istilahnya kita lebih enak itu buat naik-naikin petnya segala macam, cari materialnya. Sebenarnya kalau material yang ini kalian bisa dapetin dari mancing guys ya, jadi ya masih ketolong lah ya. Cuman bagian yang ini nih, ini bisa dari mining juga sih sebetulnya. Tapi kalau mining kalian udah level tinggi ya bisa lah dapat ini banyak. Cuman yang ini aja sih, ini yang agak lumayan mahal ya teman-teman ya. Jadi ini agak lumayan mahal dan butuh effort juga. Dan menurut gua, gimana cara kita dapetin? Kalau gue tuh biasanya kalau teman-teman mainin Kingdom Pass ya, itu teman-teman bakal dapet ya kalau nggak dari event-event gitu sih. Nah ini guys, teman-teman bakal dapet beginian nih banyak banget ya guys ya. Nah kalau ya kalau gue pribadi sih, gue bakal pakai ininya nih ya, itu buat nangkep pet guys ya, buat nangkep pet yang kecil-kecil aja, yang kucu-kucu aja. Kalau misalkan pet kalian kebetulan air ya kalian nangkep poring segala macam gitu-gitu ya. Kalau pet kalian yang sebetulnya kalau buat cari yang botolan hijau nangkep apa aja bisa sih. Jadi gini, ini gue praktekin langsung aja guys ya. Ini gue bakal tukerin ini berapa ya, 12. Gue punya 29 guys, 24 ya sekalian, 24 guys ya. Gue bakal tuker 24 pieces apple, tapi gue nggak bakal buat makan ya, karena makan itu buat makanan pet itu nih gue sarankan kalian pakai, kan pakai ini aja sih guys, udah pakai Zeni soalnya ya, pakai ini ya 30 kali, karena sekarang pet bisa dikasih makan sehari 30 kali, jadi menurut gue itu udah sangat-sangat membantu sih buat teman-teman nge-improve petnya kalian semua ya. Jadi gue sarankan pakai itu aja. Terus itunya buat apa bang ya? Nah ini kita bakal nangkep pet guys. Ntar tapi kita harus beli bubble-bubblenya dulu guys. Oh gue masih punya ternyata ya. Ya sih deh. Oke. Kita beli bubble-bubblenya dulu, so kita bakal nangkep poring ya, semoga cepet, semoga nggak terlalu boncos banyak ya, karena ya balik lagi nangkep pet itu juga hoki-hokian guys ya. Yuk kita langsung ke tempat poringnya aja guys, cus.
Okay, dan kita sudah ada di lahan boring. Jangan lupa pakai ketapel kalian, guys. Buat yang mau nangkep pet. Dan kalian bisa mulai siu 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 sampai sekarat kasih piu. Apakah kita dapat apel, guys? Kalau dapat sih langsung gua praktekin. Enggak kayaknya. Sudahlah ya. Next. Oke, kita cari lagi, guys. Ter. Tangkap. Tiu. Jadi satu kali nangkap kan kalian butuh 6 buah ya. Maksudnya 6 bait gitu lah istilahnya ya. Bentar, ini udah ada yang sekarat juga. Kita ini kita udah pakai 3 kali ya. Aduh. Wah, dapet gak nih? Feeling gua jelek sekali ya. Ya ini balik lagi ke hoki ya, guys ya. Kalau lagi nggak hoki ya kayak gini nih. Sekali lagi loh, guys. Habis. Kalau nggak hoki ya berarti gagal, guys ya. Set. Ya paling nggak ada yang nyangkut lah gitu. Tapi kita masih punya banyak kok, masih punya banyak itunya ya. Ini emang bu, kita masih punya banyak, guys. Ntar ini udah habis kan apple-nya tuh, udah habis kan, cepet banget loh. Cuman daripada nggak dipakai ya, ini gua saranin aja sih, guys. Kalian juga masih punya yang ini. Oke, nah ya. Oke. Apa? Turu. Mati. Masa jalan ke atas ini. Oh, yang ini. Kalau ada yang itu enggak? Gua harus cari dia. Yang mau menang misalnya ada gua bilang resources buat hal yang lebih besar ini. Kalau misalkan mau cobain nangkep Sasquatch atau nangkep apa gitu yang biru-biru itu ya. Oh, dapat, mantap. Nah, ini kan kita dapat, guys ya. Kita adopt aja, nggak usah dirilis ya. Kita adopt. Kita bakal abisin dulu, guys. Abisin sekalian aja, guys. Sekalian kita ngelarin quest ini ya, teman-teman ya. Quest Shining Star, catch 5 pet. Kalau kalian tanya, bang, caranya nangkep pet gimana sih biar dapat mulu ya? Ya oke-okean sih, guys. Itu gacha, guys ya. Tidak ada yang pasti di ROX ini. Wah, lewat lagi apelnya, guys, guys. Set. Wah, dan satu ya. Ini rasanya yang ada kita kembangin lagi. Mending kalian lagi ya. Yang salah satu mungkin bagus, guys. Kecil. Hei, lagi. Ya, ya lah. Ya, guys. Stamina gua habis. Ya ampun. Oh, gua tuh baru sadar loh. Ternyata nangkep pet itu pakai stamina. Pakai stamina berapa? 5. Wah. Saya benar-benar tidak pernah menyadari itu. Dan ya di sini kita lihat udah nggak ada lagi nangkep pet, ya udahlah ya. Berarti kita cuman dapat satu ya, kita buang-buangnya cuma dapat satu, tapi nggak apa-apa. Nah, satu ini ya teman-teman naikin sampai level 10 lah ya, 10 sampai level 10. Aku nggak tahu sih yang level 20 itu
itu kalau dirilis ya. Karena kita nanti bakal rilis, guys. Oh, bentar. Kita bakal testing dulu ya. Kita bakal lihat ya, kita bakal lihat nih kalau dirilis kita dapat apa ini loh. Ini yang gue maksud ya, teman-teman ya. Jadi kalian itu bisa dapetin material-material ini ketika teman-teman itu menaikkan level dummy petnya kalian ya. Gue bilang ini dummy ya, jadi kayak pet tumbal gitu. Nih, di level 27 itu dapetnya segini, teman-teman ya. Ini yang 3 loh guys ya. Jadi dapetnya banyak banget ya buat ininya ya. Umpan-umpannya ya guys ya. Level 27 teman-teman. Tapi level 27 ini kan lama sekali ya. Jadi ya teman-teman mainnya level 10 aja. Kalau level 10 ini nanti dapetnya ini guys. Kita bakal coba ya. Tapi kalian modal Zeni sih di sini buat naikin dia ke level 10. Ini udah level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas kan? Jadi sisa 3 kalian cuma perlu 27 pieces ya. Terus kalian bisa rilis. Nah, kalian bisa dapetin pet interaction pack ini 3 pieces ya. Dan pet advancement selection ini 2 pieces. Ya, ini kita bakal langsung coba aja. Kita bakal rilis satu ini. Nah, ini gua bakal pasang dulu, sabar. Nah, sini. Dan kita bakal dapetin ini ya, teman-teman ya. Ini kalian bisa buat nangkep pet lagi atau gimana. Yang penting ininya, guys. Nah, ini dia. Ini yang penting ya, teman-teman ya. Karena di sini kalian bisa dapetin benda-benda seperti ini ya dengan modal ya KP, dengan modal Zeni aja gitu ya. Kalian bisa dapetin ini ya. Progresnya pelan-pelan. Kalian lagi butuh apa, tukerin apa gitu ya. Misalkan, "Wih, gua lagi mau naikin si roda fork-nya nih," gitu ya. "Gua mau advance-in roda fork-nya nih. Gua kurang ini nih. Gua kurang natural scale-nya nih, kurang banyak nih." Ya udah. Gua bisa tukerin tuh natural scale dari sini gitu ya. Tapi ya saran gue sih natural scale kalian dapetin dari mancing aja ya teman-teman ya. Paling yang ini sih ya, pet advancement pillnya ini lumayan banget guys sih. Ya asli ya guys. Dan ini nggak bisa disintesis ya teman-teman ya. Jadi setelah kalian masuk ke advance kedua itu ya kalian harus beli sih. Gue nggak tahu sih kalau kalian naikin level sampai gede banget terus boxnya bakal dapat yang advance pill 2 gitu ya, mungkin, tapi kan butuh progress lebih lama lagi ya, sayang juga. Jadi ya buat masuk ke bintang 2 lumayan lah, kalian agak gratis nih. Enggak gratis banget, tapi ya pakai usaha di in game doang gitu ya. Jadi kayak gitu guys, menurut gua pribadi semoga bisa ya memberikan sudut pandang baru, reference baru. Kalau misalkan menurut kalian biasa doang bang gitu, ya udah nggak apa-apa. Buat yang merasa terbantu jangan lupa like videonya, tinggalkan komentar kalian dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.